Apa pengalaman seram Naim? Baik, cerita dia bermula macam ni. Cerita ni berlaku, banyak berlaku, okay, terutamanya di asrama lah. Asrama setiap sekolah-sekolah yang berasrama kan. Pengalaman saya sendiri waktu tu tingkatan 5, okay, bila menjelang peperiksaan SPM. Jadi di asrama ataupun sekolah hanya tinggal tingkatan 5 sahaja. Maksudnya pelajar-pelajar yang lain dibenarkan bercuti lah, pulang ke rumah. Okay. Saya lemah dalam pelajaran matematik. Right. So waktu malam tu, malam kejadian yang berlaku tu, saya berniat nak kejut member saya. Nama member tu Amirul. Okay. Untuk turun ke bilik prep. Mana yang duduk asrama dia akan family dengan bilik prep. Untuk niat saya nak minta, saya nak kejut dia, ajar saya matematik lah pada malam tu. Waktu keadaan tu macam biasa, kawan-kawan yang lain ada tengah main kad, main kerem, main dam. Saya kejut dia waktu tu pukul 11:30 malam. Saya kejut dia, "Amirul, jom ikut aku turun ke bilik prep, ajar aku matematik." Lepas tu saya tak tengok dia dah. Saya terus ambil barang-barang, ambil buku, pen apa semua. And then saya nampak dia dah tunggu saya kat depan dorm dengan keadaan tak bawa apa-apa langsung. Saya pun turun dengan dia. Dorm saya tingkat 3. Okay. And then sewaktu turun ke bilik prep tu, dia kat belakang saya, langsung tak ada cakap apa-apa. Maksudnya dia tunduk, diam je. Okay. Sampai saja kat bilik prep, ada 3 meja. 1, 2, 3. Saya duduk di meja yang tengah-tengah. Keadaan dia macam meja tu tengah-tengah, pintu keluar tu sana. Okay. Alright. So saya dengan dia duduk. Kemudian macam biasalah, kita nak start untuk buat benda tu kan. Nak start, saya nak minta dia ajar saya tu. Nak jadikan cerita, dia duduk sebelah kiri saya. Okay. Saya nak ambil pensel tapi, okay, Allah nak tunjuk, pensel tu jatuh sebelah kanan saya. Pensel tu bergerak, jatuh ke sebelah kanan saya. Okay. Kemudian saya berpaling, saya pusing nak turun ambil pensel tu lah. Kan? Waktu saya turun, saya pusing nak ambil pensel tu, macam yang biasa kita tengok dalam drama atau TV, saya tunduk, saya tak nampak kaki dia. So kaki kawan saya tu lah, tak ada kaki. Okay. Saya ambil pensel tu. Kemudian memang saya tak ada niat apa dah, saya terus tengok pintu luar. Kemudian saya terus cakap, "Tak apalah Mirul, aku naik dululah." Tahu dia balas apa? "Nak naik ke?" "Dah tahu." Dia tanya macam tu. Memang automatik, saya tak tunggu apa dah, saya terus berlari naik ke atas. Waktu saya sampai yang dekat atas tu, memang sebiji dia tengah tidur dekat atas katil dia. So siapa yang turun dengan saya sepanjang dekat bilik prep tu, yang buatkan saya tengiang-ngiang sampai ke hari ni, soalan dia tu, "Nak naik ke?" "Dah tahu." Tu pengalaman saya. Lepas tu, lepas kejadian tu, ada apa-apa tak yang berlaku? Lepas kejadian tu tak ada apa-apa lagi yang teruk berlaku. Saya cuma demam 3 hari. Mungkin sebab saya sendiri terkejut, sebab saya dapat tahu kawan saya tengah tidur di atas kan. So after that, nak pergi mana-mana, pergi toilet ke, pergi mana ke, mesti berteman. And then kita pakai satu kata kunci supaya kita boleh agak tu kawan kita ke ataupun bukan kawan kita. So macam mana keadaan rupa dia pada waktu ketika yang dia bercakap dah balik bilik ataupun dah tahu? Saya rasa mungkin muka dia sinis lah waktu tu, sebab cara halusnya suara tu berbunyi, dia tanya pada saya tu, macam gambaran dia tu macam sinis lah. Macam dia tanya kan, sebab saya cakap dengan dia, takpelah saya naik dulu kan. So dia macam tanya, "Nak naik ke?" "Dah tahu." Oh, itu yang membuatkan memang meremang bulu roma. Terus memang saya terus berlari ke atas dorm. So lepas tu ada ke macam berubat mana-mana ke?
Tak adalah, kita cuma maklumkan kepada ustaz. Kemudian ustaz just datang pagarkanlah, sebab sebelum berlakunya kejadian tu, memang pada sebelum berlakunya kejadian ni, memang sekolah saya pernah masuk berita, okay, sampai ada pengalaman kita panggil arwah Ustaz Arundin datang untuk pagar sekolah, sebab ada pengalaman beberapa pelajar main spirit of the coin. Bila dia orang cuma tahu mantra untuk buka saja, tapi untuk tutup balik benda tu dia orang tak tahu. Jadi berpusu-pusu syaitan dengan jin ni keluar daripada spirit of the coin tu. Sampailah kita minta bantuan arwah Ustaz Arundin datang pagar dengan kawan-kawan dia. Sampailah kejadian yang berlaku tu lah. Mungkin tak, sebab arwah Ustaz Arundin cakap dia pun dah tak mampu nak buang semua benda tu, sebab terlalu banyak yang keluar. Mungkin tu salah satu sisa yang tertinggal, ataupun saya tak pasti. Sebab memang rupa dia ataupun jelmaan tu memang sebiji, kawan saya. Tak tumpah, memang sebiji betul. Cakap pasal spirit of the coin tu, mungkin boleh kongsikan sedikit apa kisah daripada spirit of the coin tu? Baik. Kisah ni berlaku waktu tu, benda tu dimainkan oleh senior saya. Waktu tu saya baru tingkatan satu. Okay. Saya 5 tahun saya kat sekolah tu. Benda tu dimainkan oleh pelajar tingkatan 3. Okay. Spirit of the coin tu diorang main. Lepas tu bila mana diorang puja benda tu, kan, bila benda tu dah keluar, kita sewaktu diorang main tu, kami tengah ramai-ramai program dekat dewan sekolah. Okay. Waktu dekat dewan sekolah tu, tiba-tiba satu kumpulan perempuan ni menjerit macam histeria tu, kan. Okay, so satu kumpulan perempuan ni menjerit yang memang sekuat hati menjerit. Lepas tu kita dah start pelik lah, kan, bila dah histeria ni. So kita kebetulan alhamdulillah ada setengah pelajar yang pandai berubat. Okay, so bila kita kumpulkan semua yang kat dewan tu, diarah berkumpul ke surau asrama, sebab dah ada bilik kena histeria tu, dah ada rakan-rakan yang kena rasuk. Okey, so pengalaman itu pengalaman pertama saya sebagai seorang pelajar tengok depan mata saya sendiri orang kena rasuk. Betapa kuatnya jin dan setan ni, walaupun kita dah 10 orang pegang seorang pun tak mampu nak kawal lagi. So apa yang saya boleh nampak waktu tu, yang kita tentulah kita boleh tahu, sebelum ni kita pernah tengok TV cerita waris jari hantu, betul. So pada hari tu saya sendiri nampak kawan yang memang dia ada, ataupun ialah macam yang orang tahu penjaga dia ataupun saka dia, wallahu alam lah, kita tak tahu. Tapi memang selepas tu baru dia bercerita memang dia ada penjaga dia. So ada kawan yang cerita, memang kawan nampak, yang betul-betul kawan nampak apa yang berlaku waktu tu. Waktu semua berkumpul dekat surau tu, kita dah panggil arwah Ustaz Arundin tu datang dengan kawan-kawan dia, dengan ustaz-ustaz lain berubat tu. Pengalaman yang saya tak lupa tu, memang dia cerita, dia masuk ke satu dom, dia berseluruh lah, dia cakap banyak sungguh benda ni. Siap ada yang tengah baring, tengah makan, tengah berseronok dalam setiap dom tu. Maksudnya benda tu keluar tak berhenti. Sebab dia orang main, dia orang puja untuk panggil, tapi untuk tutup benda tu dia orang tak tahu. So pengalaman yang saya nampak sendiri yang berlaku tu, yang mana ada kuda kepang. Memang saya nampak depan mata saya, memang dia terus berubah menjadi seekor kuda lah. Macam mana kita tahu, kan, kuda kepang. Lepas tu yang mana ada kebiasaannya yang berlaku dalam golongan orang Melayu, harimau putih. Ni ilmu harimau putih, yang mana memang saya nampak, saya tak nampak dia seperti harimau, dia berupa manusia macam kita, tapi dia memang perwatakan tu dia terus berubah memang jadi macam seekor harimau lah. And then satu lagi, hantu raya. Sampai hari ni pun masih ada lagi. Yang tu memang
Yang tu memang kita nak percaya sepenuhnya tak bagus kan. Tapi benda tu yang pengalaman yang orang nampak, maksudnya pendamping ataupun penjaga kepada kawan saya tu memang ada hantu raya tu. Dia bertinggik sebesar alam dekat asrama tu untuk jaga kawan saya tu daripada dihasut ataupun terkena hasutan dengan jin dan setan yang berleluasa keluar tadi tu. Itu yang berlaku lah. Waktu pengalaman memang waktu tu sekolah tutup hampir seminggu untuk proses untuk bersihkan balik asrama, untuk pagar balik kawasan sekolah, untuk pagar balik kawasan asrama. Yang berlaku sendiri depan mata tu, pengalaman saya itulah yang mana saya tengok buat pertama kalinya orang kena hasut. Dia bercakap, maksudnya dia seorang, tapi yang masuk dalam badan dia tu sampai dua benda. Dia bercerita nama dia, saya ingat sampai hari ini lagi, nama dia Sang Bujal. Nama dia Sang Bujal. Dia lahir pada tahun 73. Dia perempuan, dua-dua orang perempuan. Saya ingat sampai hari ini lagi nama dia Sang Bujal. Lepas tu macam Naim cakap tadi, Naim nampak bentuk hantu raya tu. Bukan saya nampak lah, kawan nampak. Pernah tanya ke dia macam mana bentuk susuk tubuhnya hantu raya tu? Susuk tubuh hantu raya tu yang digambarkan, asrama tu tiga tingkat. Memang setinggi-tinggi tingkat. Yes. Berbulu. Rupa tu tak nampak. Tapi yang digambarkan dia punya ibu jari tu, ibu jari kaki tu besar kepala kita. Yang digambarkan lah. Jadi selepas bekas kejadian itu, ada lagi berlaku ke apa-apa histeria ke selepas dibersihkan? Sebab tidak semua yang dibuat. Ya, betul. Selepas kejadian tu tak ada lagi apa yang berlaku lah. Next yang kira orang kata yalah, pengalaman seram tu still benda tu tak hilang kan? Kita still rasa bahang dia tu. Sebab arwah Ustaz Rondin memang cakap diorang tak dapat buang benda ni jauh-jauh. Maksudnya dia cuma dapat pagar kawasan sekitar tu saja. So kadang-kadang tu kita dapat rasa bahang tu kan? Then yang berlaku yang paling latest, yang itulah sampai saya tingkat waktu tu saya tingkatan 1. Yang paling latest sekali yang saya kena sendiri tu tingkatan 5 lah. Yang saya kena tu. Waktu kejadian orang main spirit the coin tu, macam mana keadaan orang yang bermain pada ketika itu? Adakah dia kena lebih teruk? Yang orang kata apa yang tak best ni, dia tak kena apa-apa pun. Maksudnya dia orang macam selamba je. So bila kita dah soal siasat kantoi, dia orang kena buang sekolah. Dan tak ada apa-apa yang berlaku pada dia pun. Tu yang membuatkan sedikit terkilan yang pihak pengurusan sekolah, menyusahkan orang lain lah. Sebab yang kena orang kata apa, benda yang masuk ke dalam badan orang tu memang teruk lah. Sebab dia sampai tahap ke histeria tu bawa kepada dia trauma. Okey, sampai dia kurus kering, sampai kan dia orang kata apa, hilang sekejap ingatan dia. Memang sangat teruk benda tu berlaku.